Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perjuanganmu hari ini telah menjadi wujud dan hasil dari sebuah pekerjaan. Tanaman yang telah kau tanam dengan keyakinan dan telah kau rawat dengan cinta kasih sayang telah berkembang dan berbuah. Perjuanganmu yang terus kau jaga dengan semangat dan keikhlasan juga pasti akan terwujud. Lihatlah, Tuhan telah hadir di setiap buah dari tanamanmu. Sampai dengan hari ini, tanaman kacang panjang sudah berumur 44 hari setelah tumbuh. Kondisi ini adalah 24 hari setelah pemberian pupuk susulan yang pertama dan setelah dua kali pemberian vitamin tanaman Mestisol N di umur 20 hari dan di umur 36 hari. Kondisinya sangat subur, berbuah sangat banyak dan sudah panen 3 kali. Pada kesempatan kali ini kita akan mengedukasi sebuah metode untuk memaksimalkan potensi tanaman agar berbuah banyak. Untuk pemupukan susulan yang kedua, kita akan pakai NPK Mesti Paten Hijau komposisi N20, P10, dan K20. Kandungan kalium yang tinggi akan sangat bagus untuk mendukung tanaman pada fase generatif untuk pembentukan bunga dan buah. Kita akan pakai 5 kilo untuk dilarutkan ke dalam air 20 liter. Yang ini kemasan 1 kilo, bro. Ya, kalau yang ini kemasan ecer, bro. Atau keteng. Kemudian kita aduk ya, sampai hancur. Setelah pupuknya hancur di dalam air, bro, baru bisa kita gunakan. Karena kita melarutkan pupuknya ke dalam air 20 liter, maka untuk alat pemupukan ini, aduh, abot. Kapasitas 20 liter kita pakai 8 gelas pupuknya, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian kita tambahkan air ya, sampai penuh. Kita siramkan, bro, ke setiap lubang tanam 1 gelas. NPK Loying ini, bro, sangat mantap sekali. 24 hari dari pemupukan yang pertama baru kita pupuk hari ini, tanaman masih tahan, masih sangat subur. Bukan promosi ya, bro, tapi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik itu lebih bagus lagi untuk ditularkan. Kita ambil sedikit pupuknya, kita masukkan ke dalam gelas untuk kita uji kandungannya. Oke, bro, ini gelas yang kita tadi isi dengan pupuknya ya, kita uji seberapa kandungannya, kita aduk dulu ya. Oke, kemudian kita ambil alatnya, kita hidupin
0 ya. Oke, kita masukkan bro. Cus. Ya, 3080 ppm. Itu bro, itu kan 308 ya. Tapi di belakangnya kan kali 10, berarti 3080 ppm. PPM merupakan part per million atau bagian per 1 juta, merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kandungan yang terdapat dalam suatu zat. Teknik ini biasanya digunakan dalam budidaya hidroponik untuk menunjukkan kandungan yang terdapat dalam nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Angka 3080 ppm merupakan angka yang sangat tinggi, artinya pupuk ini sangat tajam sehingga mampu memberikan perubahan yang luar biasa terhadap tanaman. Alhamdulillah bro ya, tumbuh dengan subur, buahnya sangat banyak dan harganya sedang mahal. Buah-buah yang sekarang sudah terbentuk bro merupakan buah yang ketika kecil bebas dari hama ulat, karena kupu-kupu datang ketika tanaman mulai berbunga dan menaruh telurnya di dalam bunga, kemudian menetas menjadi ulat dan ulat memakan bakal buah yang ada di dalam bunga. Untuk mengatasi hama ulat kita perlu insektisida yang sangat ampuh bro. Untuk mengatasi hama ulat yang ada di dalam bunga, kita pakai insektisida COSI bahan aktif klorpenafir. Ya, insektisida ini merupakan insektisida dengan dua cara kerja, yaitu racun lambung dan racun kontak. Untuk dosis per tangkinya kita pakai 20 ml, bro. Jatuh. Satu tutup ini 30 ml. Jadi setengahnya ya, bro ya. Lundung ini namanya kalau di sini bro. Kita aduk ya sampai larut dulu dalam air, kemudian kita masukkan ke tangki. Warnanya putih, jadi kalau warnanya hijau itu palsu bro. Iya, mantap. Kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penyemprotan di sore hari bro, atau di pagi hari ya, enaknya teman-teman bebas sore atau pagi, dari atas dan dari bawah ya, usahakan semua bagian tanaman terkena bro, terutama bunga ya. Racun kontak, cara kerjanya adalah insektisida akan bekerja dengan baik dan maksimal ketika kontak langsung dengan hama. Sedangkan racun lambung adalah cara kerja ketika bagian tanaman yang terkena semprot ini dimakan oleh hama, kemudian terjadi gangguan pencernaan di lambung yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Dua cara kerja, bro. Jadi semakin mantap. Ini teman-teman bro, lagi istirahat, ngopi setelah ngambil rumput untuk pakan ternak. Jadi selain lahan jadi bersih, rumputnya bermanfaat untuk orang lain. Semoga bermanfaat bro. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya. Ngopi bro. Ngapain bro? Wow, tontonannya Pak Ijo bro. Betul Pak Ijo bro ya. Ini. Anu, apa? Video apa? Video kacang pemanfaat. Kacang panjang, mantap. Ngopi dulu. Ngopi. Mantap. Salam sejahtera petani dari Indonesia, Jawa Tengah, Kebumen. Mantap.